Jangan melihat kepada dosa kecil ataupun dosa besar. Sekarang ni, ialah betul lah, ada pembahagian dosa kecil, ada dosa besar. Betul-betul, tidak ada masalah tu. Pasal apa ada dosa kecil, ada dosa besar? Kerana dalam Quran disebut kabair, dosa-dosa besar. Dalam Quran disebut sayiat, dosa-dosa kecil. Mana ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi kadang-kadang syaitan merosakkan kita dengan konsep dosa besar, dosa kecil ini, sehingga buatlah dosa tak apa, eh, dosa kecil ini, bisikkan syaitan kepada kita, ya, tak apa, ya, dosa kecil ini, ya, kan, dosa kecil ini. Jadi kita pun buatlah, esok kita buatlah dosa kecil ini, kita istighfar 5-6 kali, kita ambil untuk ambillah. Jadi kita sudah ya melakukan dosa, tapi dalam hati kita tu memandang enteng, memandang ringan kepada dosa. Ya, memandang enteng, memandang ringan, memandang mudah kepada dosa. Ini yang bahaya ni. Bukan buat dosa tu. Kita punya sikap hati kita tu, dosa tu tak ada apa-apa. Ya. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kita melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Tak kisahlah dosa besar ke dosa kecil ke, aku sedang derhaka kepada siapa? Allah. Itu dia kata tu. Inni akhafu in asaitu rabbi. Aku bimbang kalau aku derhaka kepada Tuhanku. Tak kisahlah dosa besar ke dosa kecil ke, aku derhaka kepada Allah. Jadi dosa tu kena tengok kita derhaka kepada Allah. Jadi bila derhaka kepada Allah tu automatik dia jadi satu perkara yang besar kepada kita. Jadi oleh kerana kita tidak musyahadah, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kita cuma nampak istilah dosa besar, dosa kecil. Kadang nak buat dosa, buat dosa kecil. Maka kita pun berpeluang dengan dosa kecil. Kita terlupa kita sedang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.